Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya teman-teman. Saya informasikan lagi dari Terminal Kampung Rambutan, tepatnya tanggal 26 Agustus 2020. Sore ini jam berapa nih sekarang? Jam 4:30 sore ya. Sana terpantau di ujung ada bus Karunia Bakti. Tujuan Garut ada bus CBU tujuan Sumedang. Terus ada MGI juga tujuan Bandung. Ada bus Gapura Ningrahayu tujuan Sidareja, ada Budiman tujuan Tasik. Ada Hiba Putra tujuan Garut, terus ada bus Prima Jasa tujuan Balaraja. Ada Lana Jaya tujuan Sukabumi. Terus ke sononya ada Prima Jasa, SM Prima, sama Laju Prima tujuan ke Merak. Nah, ini suasana di ruang tunggu nih. Suasana sekarang dibilang menjelang tahun baru itu nggak ada penumpang ya teman-teman. Di sini benar-benar sepi nih terminal. Nggak ada pemudiknya, berkurang nih. Bukan berkurang lagi, nggak ada kali ya. Ntar kita coba lihat ke sorenya, siapa tahu ada perubahan. Pangandaran, GR tujuan Pangandaran baru dimasukin ke jalur, tepatnya jam 5 sore. Sewanya juga nggak ada ya. Ini ada doa ibu juga nih, tujuan Sidareja Karangpucung dengan nomor bodi R19. Nah, ini untuk di parkiran belakang tersedia bus Gapura Ningrahayu nih, tujuan Kabunganten, Wangon sama Cilacap. Juga ada safari tujuan mana safari ini, tujuan Solo ya. Kalau nggak salah tujuan Solo. Terus untuk sebelah sononya barisan bis Jawa, ada Sinar Jaya juga di situ. Ada Dewi Sri sama bus Keramat Jati juga, DMI juga ada. Tapi sama di belakang juga nggak ada penumpang, sepi ya.